fungsi penyimpanan dapat bermacam-macam ya teman-teman. Di laptop kita bisa menemukan hard disk ataupun SSD ataupun memori yang lain untuk menyimpan data ataupun kerjaan kita. Namun, untuk menyimpan berbagai macam bahan makanan seperti daging, es krim, dan lain-lain, tentu just freezer adalah salah satu pilihan utamanya. Dengan kapasitas penyimpanan yang besar, desain yang modern, dan juga bisa berjalan di voltase yang rendah. Inilah dia Polytron Just Freezer PCF317 teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum dilanjutkan obrolan kita, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Amin. Polytron PCF317 freezer rumahan ya teman-teman. Jadi diperuntukkan untuk penggunaan rumah tangga sebenarnya teman-teman. Karena untuk covernya tertutup, nggak transparan ya teman-teman. Atau covernya bukan dari kaca. Dan ada beberapa fitur menarik yang ditawarkan freezer ini untuk teman-teman semua. Di antaranya adalah kapasitas yang besar, yang ini adalah 300 liter. Dan yang menarik adalah nanti bisa berjalan di voltase atau tegangan yang rendah, tentu dengan kondisi tertentu ya teman-teman. Sambil kita unboxing ya teman-teman, kita buka kardusnya untuk Polytron PCF317 ini. Nah, ini dia cover atasnya. Setelah kita buka ke boxnya, ada karton lagi, dan di tiap-tiap sudutnya juga ada semacam pelindung, dan juga kayak dari karton cuma lebih solid atau keras ya teman untuk pelindung sudutnya. Kita buka untuk kardusnya utamanya, dan dalamnya masih ada plastik. Ya, ini fungsinya pastinya untuk menahan dari air ataupun debu agar tidak nempel di dan di sini ada fitur-fiturnya teman-teman. Dari itunya bisa fiturnya dari super freeze, big capacity, dan quick cooling. Dan di seluruh sudut depan atas kiri ada logo Polytron yang sangat kecering, cinclong warna silver ya teman, dengan body yang cukup solid teman-teman dan kuat. Di dalamnya ada rak besi dan ada lampu indikator ataupun lampu penerangan untuk kita buka unitnya. Dan di sisi raknya ada kartu garansi, ada handle nanti yang kita pasang, dan juga untuk ada semacam sekop kecil untuk nanti membersihkan bunga esnya teman-teman. Dan untuk evaporatornya seperti aluminium foil, namun ini lebih tebal dan lebih kuat. Di sisi kanan bawah teman-teman akan menemukan dua lampu indikator dan knob pengatur suhu untuk lampu yang berwarna oranye atau merah itu untuk, dan untuk yang berwarna hijau itu nanti untuk beroperasi pendinginannya. Jadi apabila pendinginannya sudah selesai akan mati otomatis. Bergeser ke atas kita akan menemukan untuk kuncinya, jadi untuk mengunci pintu agar tidak dibuka. Dan di sebelahnya ada 4 mur ya teman-teman, itu nanti untuk mengaplikasi atau memasangkan handle-nya. Nanti teman-teman bisa mengaplikasi dengan memakai obeng plus ya teman-teman, ini untuk lampu penerangannya. Jadi nanti akan cukup terang ya teman-teman kalau sudah di tempat yang semestinya. Polytron PCF317 ini punya dimensi yang cukup simpel ya teman-teman, 300 liter, yaitu untuk panjangnya dari kanan ke kiri itu sekitar 100 cm lebih sedikit, dengan lebar dari depan ke belakang itu sekitar 70 cm lebih sedikit, dan untuk tingginya sekitar 80 cm lebih sedikit. Dengan dimensi yang tadi terlihat ruang di dalam freezernya terlihat lebih lapang, jadi akan mempermudah ketika menata ataupun mengambil ataupun makan yang kita simpan di dalamnya. Di sisi kanan bawah teman-teman akan menemukan ventilasi, yang mana ventilasi ini adalah jendela untuk sirkulasi udara ke kompresornya.
dan di sini pun juga ada segel untuk garansi. Jadi teman-teman yang berkepentingan dengan garansi jangan sampai copot untuk segelnya. Dan di sini ada spesifikasi teknisnya untuk refrigerannya pakai R600 dengan voltase standarnya 220 dan ampernya 1,4. Dan di bagian belakang ya terlihat ya sederhana ya teman-teman, nggak terlalu banyak pernak-pernik, cuma ada kabel untuk ke covernya dan juga engsel untuk menahan cover atasnya. Cukup simpel namun tetap elegan dengan desain yang seperti ini, dengan juga dari perpaduan bahan atau materi dari freezer ini. Ya, bagi teman-teman yang mempunyai stok makanan berlimpah ya, ya semisalnya bakso, daging, nugget atau sosis, bolehlah untuk menjadikan Polytron PCF317 ini sebagai sarana penyimpanan bahan makanan beku teman-teman. Dengan kapasitas yang cukup gede ya teman-teman, 300 liter, dan juga untuk dimensi ruangnya ini lebih melebar, jadi akan memudahkan teman-teman dalam menata dan mengambil kebutuhan teman-teman, barang-barang teman-teman. Dan paling canggih adalah ini udah memakai refrigeran yang jos yang baru ya teman-teman, yaitu refrigeran R600, yang mana R600 ini adalah refrigeran yang cepat dingin ya teman-teman. Jadi jadi konsumsi listrik pun akan lebih ditekan, jadi lebih awet listrik ya teman-teman. Dan juga untuk unit ini, Polytron PCF317 ini juga bisa berjalan di low voltage, yaitu di voltase 150 volt, namun tentu dengan kondisi tertentu ya teman-teman, enggak seterusnya demikian. Jadi teman-teman layaklah untuk Polytron PCF317 ini menjadi salah satu solusi penyimpanan untuk frozen food teman-teman semua, dengan harga mulai 3 jutaan yang tergantung toko ya teman-teman. Teman-teman udah mendapatkan chest freezer yang berkapasitas gede 300 liter dengan refrigeran yang udah terkini R600, dan juga bisa berjalan di voltase yang rendah di 150 volt, dan juga garansi yang panjang ya teman-teman, dengan garansi kompresor selama 3 tahun dan garansi spare part selama 1 tahun. Baik teman-teman, itu aja yang bisa kita obrolin kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Abu ada tambahan, silahkan dicoret-coret di kolom bawah. Tetap sehat, tetap semangat ya teman-teman. Salam adem ayem.